Ingatan, perokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, gangguan kehamilan, dan janin. Halo lagi teman-teman, saya kembali. Kali ini kita akan mereview rokok. Nah, ini dia Love Man. Rokoknya katanya rasanya ini kayak ya marmer ya. Ya seperti itu. Dan dari bungkusan ini kelas ini. Cakep banget itu, walaupun di kanan kiri atas bawah ada tulisan Love Man, Love Man, Love Man. Tapi di sini katanya American Blend. American Blend. Cakep. Sini no sale to person under 18. Oke. Enggak boleh dari enggak boleh kurang dari 18 tahun, dan ini made under authority of Liden Tobacco Inc. USA. Ah, enggak tahu bahasanya kayak gimana. Dan di sini bahasa Inggris lagi, Surgeon General Warning, cigarette smoke contains carbon monoxide. 20 cigarettes. Oke. Okay. Ini kalau bahasa Inggris agak ngasal, tolong diluruskan ya, tapi pakai subtitle ya. Oke, okay, kayaknya itu aja sih. Coba kita buka lah. Wow. Bahasa Inggris semua. Ini kayaknya isinya nggak ada bahasa Indonesia. Apakah ini rokok dari luar? Nggak tahu juga sih. Yaudah, kita coba tarik. Biar nggak ganggu pemandangan. Oke, iya. Rapi loh, cakep ini. Tarik dulu satu, kita lihat. Cetakan ini kurang rapi sih kayaknya. Tapi apakah cetakan ini mempengaruhi rasa? Kayaknya enggak sih. Aroma pun kalau misalnya dicium ini kayak rokok putih. Mirip-mirip rasa masih marmer itu. Bungkusnya cakep sih, kita hitung dulu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 ya. Jadi satu bungkus ini isinya 20. Nggak tahu juga kalau misalnya jual bungkusan itu harganya berapa. Mungkin di daerah kalian ada dan udah tahu harganya, bolehlah berbagi di bawah. Nah, saya ini belinya di toko Oren ya, langsung satu sub, harganya 65.000. Jadi nggak tahu kalau jual satuan itu harganya berapa. Enteng sih, enak sih ini. Enteng, bener-bener kayak mirip rasa marmer, mirip-mirip. Cuma dia bedanya The Wolfman ini agak nggak gatel ya, nggak gatel kayak marmer itu. Kalau marmer itu kan kalau orang baru narik biasa gitu kan suka batuk-batuk. Ya suka batuk gitu terus gatal kan. Cuma kalau si Love Man ini enggak loh, dia enteng. Lebih enak sih kalau buat orang kayak saya yang kurang suka sama rokok yang gatal-gatal gitu. Keren sih ini. By the way, ini saya bikin video bukan untuk jualan nih. Ini gimana ya, emang saya suka iseng gitu cari-cari rokok-rokok baru gitu, rokok-rokok yang unik lah yang belum pernah saya lihat sebelumnya, makanya saya mau coba-coba. Dan ini saya beli langsung satu slot ya, karena buat stok juga sih. Namanya orang belum kerja lah, biasalah cari yang murah-murah dulu. Dan untuk Loveman kali ini ya, kita berikan ulasan ya, ulasan untuk si merah merona ini saya kasih bintang 8 deh kayaknya. 9 deh.
mendekati perfect ini. Enak sih. Bagi buat kalian pecinta rokok putih, ini mantap lah pokoknya lah. Perfect, perfect. Oke lah, segitu aja kali ya. Dan jangan lupa ngopi, tetap santai, dan minta like aja deh. Oke, cukup sekian. Thank you for watching.